Baiklah, terima kasih Shannon dan juga Ishak untuk laporan-laporan sebentar tadi. Jenazah tiga beradik yang maut akibat renjatan elektrik selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Kampung Morak, Tumpat, Kelantan malam tadi. Bapa tiga beradik berkenaan, Muhammad Nazir Muhammad, tidak mampu mengawal perasaan pilu apabila dia kehilangan tiga anaknya itu dalam sekelip mata. Muhammad Nazir dilihat berkali-kali mengucup tiga anak perempuannya, Nurul Syazwani 33 tahun, Sakinah 29 tahun dan Nur Fatiah 27 tahun sebaik semua jenazah tiba di Masjid Al-Ismaili Kampung Morak di Tumpat jam 11 malam tadi selepas proses bedah siasat selesai dibuat di Hospital Tumpat. Kira-kira 200 orang hadir mengiringi jenazah tiga beradik itu yang disolatkan di masjid berkenaan. Dalam linangan air mata, Muhammad Nazir reda dengan pemergian anak ketiga, kelima dan keenam dari 8 beradik itu dalam keadaan menyayat hati. Dalam kejadian 11.45 pagi semalam, tiga beradik itu terkena renjatan elektrik. Sebaik seorang daripada mereka berpegang pada sebatang tiang di rumah jiran yang mengalirkan elektrik. Tindakan itu menyebabkan ketiga mereka jatuh ke dalam air sebelum tubuh menjadi seakan kejang dan meninggal dunia di lokasi.